apa? Lucu ah kamu ketawa. Darah. Oh, jauh darah. Kasih. Kau nyiksa wong iki pirang tahun? Telung tahun, bro. Bukan rong tahun. Kamu minta apa? Akan ku kabulkan. Nyawanya anak. Karena aku sudah cerita dari awal. Kamu jauh tak seksa setengah mati, apa setengah urip, apa setengah mateng. Nangis arti dia. Wong ta? Iya ta masa por sini. Kun. 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 Oi. Sebentar. Apa? Lucu tadi guyu-guyu. Hah? Lucu tadi guyu-guyu, ha? Jangan guyon dewe. Hei, duduk aja, Pak, duduk. Sendiri. Duduk aja, duduk. Apa? Lucu ah kamu ketawa. Darah. Oh, jauh darah. Kasih. Apa darah? Darah. Oh, siapa yang modar? Ya apa darah modar? Apa neton retok nang. Lagi. Kamu itu ketawa, apa seneng, apa sedih, apa minta apa-apa, atau melapar, atau? Ece. Atau. Oh, atau. Hebat kau. Kamu minta apa? Akan ku kabulkan. Minta nyawanya anak ini. Loh, hebat. Berarti kowe gak bisa ngambil nyawanya anak ini yo. Goblok. Anak-anak saya mandi. Goblok. Kon sudah lama di sini? Wis. Lah pokok wis. Cek nyeles. Wasno aku. Lah apa melirik rono kon melirik nang aku kok. Iya, semeneng. Kowe suwe lama sudah jadi buta kowe? Tahun-tahun. Kowe kenapa jadi buta? Kenapa kamu jadi buta kok? Ngomong. Kenapa kamu jadi buta? Kowe wis ngerti karena apa aku tuh takut. Lho yo saking ae biar semuanya tahu. Kalau aku tahu, sudah tahu. Yang lainnya biar tahu. Biar gak mati jadi buta, buta galak. Lega gala gudu buto jenenge mbok to. Lungo niku lapon. Satu. Nyakar goblok. Kram. Kon setruk. Toh, buta setruk. Budek aku niki. Oh ya untungmu tak cepot. Aku kepingin jadi buta. Ini tak balik no kak? Kamu apakan orang ini? Pegel. Lala pokoknya pegel? Buta kok pegel, goblok kan ini.
wes pegel aku. Lek ngono metu apa ora? Metu wis metu ndek ngi mulo wis metu ngono kok men kudu metu ae iki lho. Lah apa kok biaya ndek kene ae? Oh bocah iki diomongi ngasih anake tak tibokno ya isih ngono ae kudu tetep kudu mrene ae. Oh, kate rene anake kok tibakno? Iya lah gendang mulah gen ora sida tombo. Terus ono ae ngono ya iso-iso ae akale ono ae go mlebu rene. Lah apa kok mlebu rene wedi kowe? Wedi. Kalau ketemu kowe neh, dia ini konco aku, saya ini kowe neh. Memangnya kowe dia konco? Wih, sebuah pateni. Kapan aku mateni? Kocok fitnah lu. Kocok fitnah? Boh. Koncomu siapa koncomu? Gendruwo. Memangnya gendruwo ini mati? Orang kenalan. Kowe kok roh lah aku mateni gendruwo barang? Hah? Ngelak tekan di. Kau ngelak tekan di YouTube? Ndak terus ini di nginceng gue ya. Nginceng kan butuh goblok kan yo. Pegel lho wis pegel keluar apa ditokno? Persyaratane satu. Kowe lek nurut karo aku penak. Metu disiksa, gak metu tak siksa. Belendi. Metu pegel dingeti wong akeh sin. Lha apa? Wong-wong ki lho rek wong menungso lek elek bedhitete, lek bedhitete, lek bedhitete. Akhire modar dadi buta. Lah apa pegel? Kon pian dari dukun kowe ya? Iya sih. Kowe dadi dukun, saiki kowe ya dikongkoni dukun tolol. Menang. Disiksa kudu menang. Kon disiksa kudu menang. Kon dek kene demit itu disiksa kayak bulan-bulanan, tolol. Ngerti enggak? Iya lek kon karo dukun dipuja-puja, karo aku seje urusane. Apa njaluk apa kon model apa? Setengah mati. Setengah mateng. Apa setengah mateng? Evelyn di. Butuh karora. Ayo. Kowe tak seksa mbek aku. Kowe lek tadi setan demit opone santet ketemu aku. Kowe lek karo dukun kowe dipuja-puja, diingoni, dipakani kon. Lek karo aku tak ge bulan-bulanan. Jaluk kowe setengah mateng apa setengah mati apa setengah urip. Milih. Orang ada pilihan gue jenis. Aduh lah, goblok. Lah apa sih tanganmu mau tegas ini? Undang-undang apa nih? Ada undang-undang kocamu? Celun? Kon dukun kayak lo ya, ya kok makan aku. Pinter nanti dukun ya. Dukun goblok. Lah apa kan ada goblok-goblok dukun mau bukti ini kok ngabdi nanti dukunmu? Lah apa dukun kok? Ngopeni wong koyo ngene koyo ora ono sing didukun liyane. Apa oh? Memange gak ngrejekeni. Lah siko aku ngrejekine entek ditinggu ngopeni anak. Lah iya kok tega wong sing nyantet lho. Iya ya banget. Lah iya. Lah kon dikon kono gelem. Lah pian. Wis. Dukun wong ndi? Lah aku pertarungan. Orang olah ya. Orang olah ya, bener ya. Kowe sampe ngomong jeneng kon tak siksa kowe sampe elek kowe. Terdes tenan. Wis ayo. Kowe. Ojo macem-macem karo aku. Terserah kowe. Kowe keluar tak siksa. Gak keluar tak siksa. Ya setengah mati boleh. Setengah urip boleh. Ayo. Wong ana setengah mati. Ati nanti tim layu nanti kowe. Loro. Ha. Ha. Wis iki. Dhewe jare sini. Ngapo? Penak yo. Karena aku sudah cerita dari awal. Kamu jauh tak seksa setengah mati, apa setengah urip, apa setengah mateng, wis. Ayo. Kon ojo enak-enak kon. Tadi demit lek nyiksa wong kepethuk aku, he. Tak seksa dhewe kowe. Apa? Penak. Kurang. Kalau bengok-bengok. Karena dosa. Kurang enak. Halo.
Kayak action kok tenan-tenan ayo. Kok loro ah. Cakar tau pikir yo. Sopo nduk cakar? Sang kucing. Anggep kucing ana nduk cakar dari Anton. Sik njal kok jantungmu dilut ae. Allah. Dimbas sik jantunge. Ojo mati lho. Buta sakti yo. Wasno. Panas dilut ae. Hei Wasno. Sakno. Lah gak dengar yang greget no. Sakno. Loro lambung ah. Gendek wong meteng. Rodo meteng. Waduh berat. Rendam utang. Lah lapo kon kok sesek ngono? Hah? Lapo kon kok sesek? Ora mengi. Apa kok sesek? Ngomong. Aku minta tolong. Golekno opo? Jange jantunge mung hebatno. Apa-apa? Apa? Apa? Nya tak balekno tak balekno ngono ngono. Ngono ae. Gak gelem ngomong. Gak gelem ngomong. Ae lho, Go. Jantunge. Ono jantung. Mosok buta gak di jantung ngel. Stroke pisan. Meneng mangkane meneng lek disiksa iku. Kowe nyiksa wong iki pirang taun? Kowe nyiksa wong iki pirang taun? 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun, bro. Kurang 2 tahun. Sih, yuk 3 tahun ya kudu wajib di sor to. Enak didi. Meneng. Cukup nelu jantung nunggu. Tak cukup utekmu lho kon. Paling lum. Kon kepengin nyoba buta gak di utek. Ya apa? Allah. Lebih lu. Aku sapa? Aku sapa? Koplek butone. Yo, ganti utek. Kemarep, Rek. Gak wis, Bu. Gak. Aku ngono ganti utek ngono. Ben kuapuk. Eh. Tata, Pak. Butone ganti. Duduk ganti gak buta iki, San. Saiki diumseret. Eh, dari buti we. Dikil. Resek cuk. Cepat. Biar, sik biar. Sik. Sik biar. Ngenteni biar ngene. Gini-gini to. Urusan karo siluman kadal apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Stephen. Stephen. Buka mata. Ya apa rasanya awake? Panas. Panas kabeh. Kok iso panas? Dene fotone emang. Kok iso mlebu ya? Sapa yang ngelbok no? Pandai. Lai. Nek opo akhir-akhir ini sering lebih sensitif, sering keras ada ya kayak mau masuk. Oh, terus? Terus perut ser, udah tiga sepulang dari sini udah 3 kali kayak kemarin itu tiap itu kan perut kayak orang hamil gitu. Mm-mm, terus sekarang? Masih kerasa panas pas kemarin pas cek Pak Pocong. Kepala kayak enak. Yang apa namanya nutupnya kayak baru 3 hari baru bisa nutup kayak yang baru gitu. Oh gitu. Habis lepas pocong kayak lubang. Oh lubang ini. Ini kak lubang memang sini, iya. Sini masih. Sini ya. Terus? Sini masih terasa. Badan ini masih terasa apa?
aku merasa kayak kaku. Kaku sih, lemesnya. Naik motor langsung ngantuk. Naik motor ngantuk, insya Allah nanti enggak ya. Sopo sing ngelbok nang ngene iki? Lah iya mlebu dhewe. Mlebu dhewe liwat mlebu. Lah iya. Ngono jarine kak ono jarine. Wong-wong jare mana nang. Siapa mana ada masuk ke badane menungso. Wong menungso kok dilebon-leboni ngono. Enggak ada. Lho goblok berarti. Di oto elolol goblok wong sing ngrasakno lara ne wong. Ya apa enak? Sampe ngomongi wong iki, Bu. Sampe ya apa rasane sampean kelebonan disantet yang masuk kayak siluman kayak buto gini rasanya badannya ya kok? Iya berat. Berat. Tidak nyaman. Tidak fokus. Sudah lama begini? Ya baru kerasa dari awal Januari. Oh, mudah-mudahan sehat terus ya. Terus pokoknya intinya harus sehat. Kita Pak Bu kita tadi berdoa minta sama Allah itu perjanjian stempel kebitim. Minta sama Allah. Pokoknya sampean pulang dalam kondisi sehat di situ dok. Pokoknya harapanku itu tujuannya apa? Ben saudara kita yang lainnya cepet-cepet terobati juga. Ben orang bolan baleni. Bisa Bu yo sehat yo. Semangat. Ayo buton diki. Alasan untuk berobat di Bu ini karena pertama sering terjadi gangguan di malam hari. Sering ada suara-suara aneh, terus sering emang pertama ada yang ngancam kalau saya nggak diobatin sama seseorang itu saya nggak bakal sembuh, jadi saya ada alternatif buat rukiah. Di rukiah tersebut saya ternyata emang ada beberapa makhluk yang mengikuti saya dan kebetulan saya dikasih tahu kalau di Pandaan ini ada yang bisa mengobati secara alternatif dan saya alhamdulillah bisa kesini di bulan Mei. Setelah pengobatan pertama yang saya rasain setelah pulang dari sini, saya ada darah, BAB darah, tapi setelah itu badan semua terasa enteng, gangguan-gangguan yang di rumah nggak ada lagi. Tapi karena emang saya disuruh balik lagi untuk kontrol 5 bulan baru saya baru bisa kontrol lagi karena yang saya keluhkan itu saya sering ngantuk di jalan. Kalau naik kendaraan saya sering ketiduran. Naik motor itu sering ketiduran dan memang banyak hal-hal mistis yang sering saya alamin kalau sering ngerasain kayak ada sesuatu yang mendekat. Seperti itu. Dan alhamdulillah setelah di terapi yang kedua penglihatan agak kembali. Lapa. Emang minus mata cuman emang nggak bisa fokus kan sering jatuh kalau pegang sesuatu sering jatuh ini udah kalau jalan sering kesandung sering keserimpet terus kalau tidur sering keselak ini akhir-akhir ini udah mulai membaik dan mungkin tinggal beberapa kali terapi. Lagi insya Allah bisa. Thank you.